Halo, apa khabar semua? Hari ini Aunty Lai Jong nak mengajar bihun Singapore. Jadi Aunty tunjukkan ni, bihun Singapore memang sedap dan senang buat ya. Jadi Aunty akan tunjuk cara-cara membuat dia. Aunty dah sediakan bahan-bahan ni untuk masak goreng bihun ya, bihun Singapore ya. Jadi Aunty dah sediakan bahan-bahannya senang sahaja ya. Okey, Aunty ni bihun ambil 3 keping untuk rendam dulu ya. Kita ada banyak jenis bihun, dia sekejap ada punya cepat lembut, ada punya lambat ya. Jadi kita rendam sekejap. Okey, Aunty ada pakai bawang merah ni, Aunty pakai 5 biji ya. Ini bawang putih 5 ulas ya. Aunty ada pakai kobis ya, Aunty potong halus dan karet dan sawi sikit ya. Aunty pakai udang ya dengan isi dada ayam. Aunty pakai 2 biji telur ya and garam sikit. Aunty ada pakai ni, ini chicken punya stock ya. Aunty pakai sikit dada hitam ni dengan dada putih ya. Okey, Aunty bubur minyak sikit ya. Dah panas minyak, Aunty buburkan bawang kecil. Kacau dia dulu. Okey. Baru Aunty bubur bawang putih ya. Ada kuning-kuning sikit dah ya. Tengok kan, Aunty bubur ayam ni isi dada ya. Masuk dalam. Okey, ayam ni kita dah kacau. Okey, masak. Aunty masukkan udang ya. Kacau. Okey, Aunty masukkan karet dulu ya. Belum tu, tunggu Aunty panaskan kuali untuk goreng telur ya. Aunty telur dah pukul, bubur dah ada putih sikit ya. Okey, kita kacau. Okey, Aunty tuang. Ni Aunty bubur bihun ya. Okay. Bubur sayur ya. Okay. Bubur dada putih sikit. Dada hitam sikit. Kalau siapa suka makan lebih, bubur lebih ya. Dia pedas-pedas sikit sedap ya. Okey. Ni sos ayam sikit ya. Kita kacau bihun ya. Tengok ni, bihun ni tak payah bubur air ya, pasal kita dah rendam kan dah lama, dia dah lembut kan. Kita goreng senang saja ya. Kan kita bubur garam sikit ya. Okey, nanti bubur garam sikit. Rasa dulu ya. Ya dia rata, kacau sampai rata ya. Okey, dah siap pun. Aunty tutup api ya. Okey, ini telur nanti Aunty goreng dah siap. Aunty potong ya. Okay. Ini dah siap ya. Tengok. Bihun Singapore. Memang sedap dan senang masak ya. Tengok Aunty ni buat ni. Memang sedap ni. Kalau kat rumah kita boleh masak untuk anak-anak kita ya. Jadi kalau buat sedap, tolong like Aunty and subscribe Aunty ya. Boleh cuba masak ini, bihun Singapore.